Pengamat politik Roky Gerung mendapatkan penolakan dari massa saat mengisi acara diskusi yang digelar mahasiswa HMI Komisariat FEB UGM dan pimpinan cabang atau PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bulak Sumur Karang Malang. Tepatnya di Kopi Nuri Condong Catur Depok Kabupaten Sleman pada Jumat 8 September. Salah satu massa penolak Roky Gerung pun nekat melemparkan botol ke arah Roky Gerung. Namun botol tersebut justru terkena leher pakar hukum tata negara Refli Harun. Akibat insiden tersebut, Refli Harun buka suara dan memberikan reaksinya. Refli mengaku akan mempertimbangkan untuk membuat laporan ke polisi. Diketahui sebelumnya, sebelum keributan terjadi, massa yang mengatasnamakan Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB sudah meneriakkan penolakan atas kehadiran Roky Gerung dan Refli Harun. Mereka berteriak-teriak dari area luar diskusi bertajuk masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi itu. Di balik barikade polisi berpakaian lengkap, mereka pun membentangkan spanduk bertuliskan Yogyakarta Kota Pelajar, Budaya dan Bermartabat tolak Roky Gerung dan Refli Harun. Meski demikian, Roky Gerung dan Refli Harun tidak gentar. Mereka tetap memaparkan sejumlah pandangannya di hadapan ratusan mahasiswa yang hadir. Namun mendadak sebuah botol air mineral melayang mengenai leher Refli Harun yang duduk di antara Roky Gerung dan Saud Situmorang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!